Doa umroh mulai keluar rumah hingga masuk Masjidil Haram. Umroh merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada siapapun yang mampu melaksanakannya. Secara syar'i, umroh memiliki artian yaitu mengunjungi kota Mekah untuk melakukan ibadah, doa, dan sunnah seperti tawaf dan sa'i. Umroh dengan kata lain adalah berkunjung ke Baitullah dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Berbeda dengan haji, umroh berarti mengunjungi sehingga waktunya bisa kapan saja, tidak ada yang menentukan. Jadi untuk umroh tidak harus saat bulan Zulhijjah saja. Dalam satu tahun, Anda bisa melakukan umroh kapan saja dan di hari apa saja. Untuk keselamatan diri, ada baiknya Anda mengamalkan doa umroh sebelum melakukan ibadah ini. Adapun doa-doa umroh secara lengkap, mulai dari Anda keluar meninggalkan rumah hingga masuk ke Masjidil Haram pun ada doanya. Mari kita pelajari doa umroh tersebut agar ibadah yang Anda lakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Ta'ala. Doa umroh sebelum meninggalkan rumah. Alhamdulillahilladzi hadani bil islami wa arsyadani ila adai manasiki hajjan bi baitihi wa mu'tamiran bi masya'irih. Allahumma salli 'ala nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika 'tasamtu. Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtammu lahu. Allahumma zawwadni taqwa waghfirli dzambi. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku dengan Islam dan memberi bimbingan kepadaku untuk menunaikan manasik haji di rumahnya dan mengerjakan umroh di tempat lambang-lambang keagungannya. Ya Allah, berilah solawat atas Nabi yang tidak bisa baca dan tulis dan atas keluarga dan para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kepadamu aku menghadap dan denganmu aku berpegang teguh. Ya Allah, lindungilah aku dari sesuatu yang menyusahkan dan sesuatu yang tidak aku perlukan. Ya Allah, bekalilah aku dengan takwa dan ampunilah dosaku. Doa tersebut dibaca setelah salam, di mana sebelum meninggalkan rumah hendaknya jamaah umroh melakukan sholat 2 rakaat untuk keselamatan. Doa umroh menuju embarkasi. Bismillahi amantu billahi, bismillahi ta'somtu billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Yang artinya, dengan nama Allah aku beriman kepada Allah, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan atas izin Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung. Niat umroh. Labbaik Allahumma umroh. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan umroh. Doa umroh setelah mengenakan pakaian ihram. Allahumma uharrumu sya'ri wa basyari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulla syai'in haramtahu 'alal muhrimi abtaghi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari semua yang kau haramkan bagi seorang yang sedang berihram. Demi mengharapkan dirimu semata, wahai Tuhan, pemelihara alam semesta. Doa umroh memperbanyak talbiyah dan solawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa na'mata laka wal mulka la syarika la. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Doa umroh memasuki kota Mekah. Allahumma hadza haramuka wa amnuka
فخرا لحمي ودمي وشعري وبشري على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهلي طاعتك. Yang artinya, ya Allah, kota ini adalah tanah haram-Mu dan tempat aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-Mu. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu. Doa Umrah masuk Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyana rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Artinya, ya Allah, Engkau sumber keselamatan, daripada-Mulah datang keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan maha tinggi Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku masuk masjid ini dengan nama Allah, disertai dengan segala puji bagi Allah, serta solawat dan salam untuk Rasulullah. Doa Umrah saat melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takrima wa habah. Wa zid man syarafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada bait Ka'bah ini. Dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya. Di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Doa Umrah melintasi makam Nabi Ibrahim. Robba adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Yang artinya, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku pula secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, wahai Muhammad, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Demikian doa umroh yang dapat kami sampaikan. Tentang doa tawaf dan doa saat sa'i bisa Anda lihat di video selanjutnya. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik like dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya.